Baiklah, itu pasti. Baiklah, jika kau menangis sebelum tengah malam, kau harus mencuci sepedaku, membersihkan talang airku, dan membersihkan halamanku selama 1 tahun. Sepertinya itu taruhan yang adil. Jika aku bertahan sampai tengah malam tanpa menangis, datangnya ke pesta bantal di rumahku hanya kau dan aku. Ada apa? Oh tidak, aku hanya muntah sedikit dalam mulutku. Jangan khawatir, Squiddy. Kau benar-benar luar biasa. Dia pasti akan menangis dalam 10 menit. Terima kasih lagi sudah menemaniku pulang, Squidward. Selalu ada yang pertama untuk semuanya. Aku juga ingin memenangkan taruhan ini secepatnya. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan menangis. Aku bisa melakukannya. Melakukan apa? Ya ampun, matahari terbenamnya sungguh indah. Lihat SpongeBob. Bukankah itu indah? Belum pernah aku melihat matahari terbenam di bawah laut seindah ini. Benar-benar menyentuh hati, bukan? Itu. Apa itu air mata yang kulihat? Matahari terbenamnya sudah selesai. Sudah larut. Sebaiknya aku mengeluarkan senjata besarnya. Oh, SpongeBob. Iya, Squidward. Maukah kau mendengarkan sedikit musik? Bagaimana jika aku pergi mengambil minuman? Jangan lama-lama. Senjata rahasiaku sudah menunggu. Kau mengatakan sesuatu, Squidward? Oh, aku hanya bilang bersantailah dan nikmati lagunya. Ini benar-benar lagu yang menyedihkan, Squidward. Tapi kau tidak menangis. Tidak. Waktu cepat berlalu kalau kita sedang bersenang-senang, ya. Sebaiknya aku bersiap untuk tidur. SpongeBob, tidak, jangan, tunggu. Ya, Squidward. Aku akan baca cerita pengantar tidur. Nah, itu baru menyenangkan. Kau akan bacakan aku cerita apa? Bagaimana tentang pemancing kecil yang tersesat? Kedengarannya seperti cerita yang menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dahulu kala ada seorang pemancing kecil yang masih kecil dan sangat sedih. Suatu hari pemancing kecil yang sedih ini berjalan melewati taman. Tapi dia begitu sedih karena dia tersesat dan sangat sedih. Lalu dia mulai menangis. Dia menangis dan terus semakin menangis dan dia terus menangis. Ya benar, kau bisa melakukannya. Aku sedang bertanya-tanya jika menantang itu tidak menyehatkan, Squidward. Kau benar sekali, SpongeBob. Keluarkan saja semuanya. Jangan melawan perasaanmu. 10, 9, ayo, menangislah. 8, 7, 6, 5, ayolah. 4, 3, 2, 1. Tengah malam. Ya, SpongeBob. Sepertinya kau memenangkan. Wow, acara yang sungguh hebat. Baiklah, setidaknya kita masih bersama, anak-anakku. Tambah berondong jagungnya, Squidward? Tidak, aku mohon jangan. Jangan malu, Squidward, aku membuat banyak. Tidak apa-apa, keluarkan saja. Kau boleh menangis sepuasnya. Kau berada bersama teman-temanmu.